Halo dulur, salam sebisa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini lur, kita akan merakit speaker aktif ya. Hooper ya, hooper rakitan ya, hooper Jawa. Ya, ini bahannya. Ini box fiber ya, box fiber model hooper seperti HA400. Ini. Ya, dan satu speaker ini saya menggunakan JK Audio. Drivernya juga menggunakan JK Audio. Dan mesin aktifnya kita menggunakan apa ini? Pokoknya enggak ada mereknya, pokoknya dus polos ya. Dus polos ini dayanya berapa ini dus polos ini? 450 watt lur. Ya. Kita merakit dengan harga semua ini jadi ya sekitar nggak nyampe 3,5 lur. Tapi suaranya nanti insya Allah bagus. Perbandingannya dengan kita membeli speaker aktif yang harganya 3,5 juta dengan kita merakit dengan memilih komponen sendiri. Saya yakin nanti hasilnya lebih bagus yang merakit sendiri ya. Oke, saya zoomkan komponennya. Untuk powernya nih lur, powernya ini harganya murah, 1 jutaan koma. Ini ada media player, ini MP3 level, echo, mic level, lin level, volume, treble, bass. Ini input-inputnya. Ini tertulis dayanya 450 watt, Lur. Kita lihat trafonya lumayan gede lah, harga 1 jutaan. Voltasenya ini berapa ini? 40,5 volt CT. Ya. Ini Lur, 40 ini. 40,5 volt ya, Lur. Ini kelas AB dan sistemnya ini cross passive ya. 2W, low mid dan high. Dan ini saya menggunakan speakernya JK Audio. Ini kapasitinya 600 watt. Ini coilnya 2,5N ya. 5N. Dan drivernya ini memakai JK Audio juga. Dan ini box fibernya lur. Demok soldir lur. Ini box fibernya. Ya, ini bodinya cakep lah. Harganya ini kalau ngecer satunya yo sekitar 1 juta lah lur. Ini tebel lur bahannya, lumayan tebel lur. Lumayan tebel, nanti dalamnya nanti dikasih sedikit dakron. Ini sudah saya siapkan dakronnya. Jadi ini dudukannya Twitter sudah ada ya, nanti tinggal ngedrat aja, sangat praktis ini. Kalau bautnya si ready nih paling rakit 10 menit selesai ini lur. Oke, ikuti terus, jangan di skip. Kita akan lanjut perakitan. Oke lur, kita lanjut mulai perakitan ya. Pertama-tama kalau untuk mau merakit, jangan lupa lur, baut-bautnya bawaannya ini dikencengkan semua karena belum pada kenceng lur. Itu sangat mudah sekali nanti. Sangat mudah. Ya, pertama kita pasang tweeternya, lur. Sangat mudah sekali ini, lur. Jadi yang mau merakit, nggak usah ragu, nggak bisa masang, pasti bisa. Barang ketok. Dan kalau untuk merakit gini, komponennya bisa milih, lur. Ini sudah saya sesuaikan dengan spek buatnya. Nih.
Terus kita masukkan dakronnya dulu. Nanti dirapikan ya. Dan selanjutnya kita pasang powernya dulu, Lur. Ini sudah pas ukurannya. Ya, cakep manis, Lur. Sudah pas. Itu. Ini baut ya, Mas ya? Ini. Selanjutnya kita pasang bautnya dulu. Sudah bautnya. Selesai, terus selanjutnya kita lumahkan, Lur. Nah. Terus kita dakronnya ini kita masukkan, kita atur. Ini untuk dakronnya nggak perlu banyak-banyak, Lur, secukupnya aja. Nanti kalau kebanyakan jebek, Lur. Selanjutnya kita pasang titernya dulu. Pemasangannya untuk pengkabelannya ini putih sama kuning. Ini senternya, Bin. Sudah selesai, tinggal memasang speakernya. Mudah. Siapkan soldir dulu. Aduh, kok ngewel ya, Lur, kurang sarapan masalahnya. Ini sudah 70% selesai, Dulur. Ini tinggal baut. Tinggal kita tes dulu. Ya, sudah selesai. Sangat cepat, Lur. Cek AC. Nah, dicek AC kemana? Oke, Lur. Sekarang kita coba. Wah, sudah on ya. Kita coba musik. Oke, saatnya kita nyalakan musiknya. Nyalakan musiknya, Lur. Bentar, Lur.
apa ya mesti ya. Ganti musik dulu, nanti saya udah kena copyright. Suaranya bagus, clarity. Ini sudah apa ya? Sudah standar jika buat monitor ya, monitor panggung untuk tembakannya dengan harga yang sangat ekonomis ya. Merakit sendiri, kita bisa memilih komponen. Dan ini boxnya ya lumayan tebal loh, jadi nggak bunyi berbrek. Terus apa ya? Pokoknya mantap lah. Sudah kita dengarkan tadi. Bajunya juga keren seperti HA. Ya. Hah, cakep lur. Suaranya bagus tadi lur. Kita coba lagi lur. Musiknya apa ya lur? Nyampe ya pokoknya 3 juta lebih sedikit lur. Sudah mantap, sudah bisa buat kontrol panggung ya. Suaranya sudah bagus. Suaranya sudah keras ya, lumayan lah, mantap. Enak, bening lur. Ya, oke dulur, itu tadi perakitan ya, perakitan speaker aktif ya. Ini sangat mudah. Nggak, ya sekitar membutuhkan 10 menit selesai ya kalau sudah siap alat-alatnya dan suaranya dengan kita mengcustom diri dengan harga kisaran 3 jutaan sudah bagus, mendekati yang harga-harganya di atas 5 juta lah, mantap ya lur. Oke, gitu dulu video dari Sukanada Audio. Jangan lupa dukung channel Sukanada Audio dengan cara
Terima kasih. Salam sehobi sound man Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.